Sehr spannend. Awal mulanya emang dari liburan. Waktu itu emang liburannya pas di Jogja. Sebelum liburan kan kita beli kamera Fuji. Coba di sana ada saudara saya yang mungkin bisa main kamera. Pertama emang suka difoto. Lama-lama belajar, terus minta diajari sedikit bisa. Waktu itu sepulang dari liburan nyoba foto, ternyata bagus. Habis itu memoto orang kok bagus, moto sesuatu kok bagus, akhirnya seneng, puas lah. Itu udah mulai suka foto, fotografi. Sukanya dari tahun 2018 akhir tahun waktu itu pas liburan tahun, kalau nggak salah waktu itu Desember. Di Desember itu udah beli kamera pertama itu X-A5 Fujifilm. Habis sepulang dari liburan kok suka lihat-lihat di IG, kok lihat kamera yang lain kok suka, jadi pengen yang di atasnya lagi. Terus pengen beli lensa. Pertama dulu beli lensa sih, Mbak. Beli lensa dulu. Jadi kameranya memang enggak terlalu bagus, cuma lensanya yang enak buat memotret. Dulu pengennya lensa tele agar bisa motret anak-anak main bola, terus street di jalanan gitu aja. Dulu pernah punya kamera sebelum yang serius ini, cuma ya lupa. Itu Fuji juga sih sebenarnya, cuma udah diambil kakak dulu. Kalau belajar dari fotografi ini belajarnya sih pertama memang belajar dari saudara. Habis itu pengen belajar lagi dari YouTube. Situ dari YouTube mungkin itu saya lihat dari pertama lihatnya disuruh sama saudara ini, dikasih referensi Darwis Triasdi. Habis itu sama istri dikasih tahu lagi ini apa, Rio Motret. Setelah itu lihat-lihat di IG kok bagus, terus lihat caranya manual, lihat ISO dan sebagainya, mungkin dari YouTube. Pertama dari YouTube, habis itu punya kenalan temen Fuji juga sih, Mbak. Habis itu banyak yang kenal temen Fuji, terus kenal, akhirnya ya belajar dari situ. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa, cuma nggak sebisa yang lainnya, cuma ya bisa itu aja. Ya karena sibuk ini, Mbak, saya sempetin buat hobi saya. Sibuknya pemain bola kan cuma latihan pagi, kadang latihan sore lah. Waktu latihan pagi itu, latihan sore kan libur, jadi ya tak sempetin mah motret, terus jalan-jalan sambil motret kan juga refreshing pikiran juga, jadi kumpul sama temen juga, jadi ya nikmat-nikmat aja sih, Mbak. Enak. Kalau huntingnya sih, kalau di Malang ini ya di pasar besar, terus pasar di Comboran, terus pasar Kebalen, terus mana ya, stasiun dulu Batu. Terus kalau di luar kota Malang ya di Jogja, terus di Piala Presiden juga di Surabaya. Sebelum lawan Persebaya saya juga motret. Setiap tur di Piala Presiden, setiap tur saya bawa kamera, terus paginya saya motret-motret. Terus habis itu pemanasan pagi, habis itu istirahat, sorenya main. Kalau budget khusus sih nggak ada, Mbak. Kalau punya uang ya beli, kalau nggak punya ya nabung. Cuma kalau godaannya kemarin ya lensa, sering jual beli lensa, beli bosan jual beli lagi, tukar tambah. Udah itu aja sih, Mbak. Kalau saya sendiri di
ini bang, foto street senang soalnya foto street kan sambil jalan-jalan bisa, terus sambil ya jalan-jalan sama teman mungkin, terus banyak momen-momen yang ya nyari-nyari momen yang aneh, terus sekarang pengen belajar strobis, udah itu aja, sama pengennya nanti di landscape, karena landscape kan butuhnya jadi kayak traveling. Sekarang kan belum liburan, jadi kalau landscape agak susah nyari travelingnya. Kalau youtuber, jadi youtuber mungkin ya pernah kepikiran sih sepintas, cuma kalau sekarang sih belum tertarik mbak, lagi menikmati fotografi aja. Ya motret sesuatu lah, apa aja yang bisa dipotret, saya puas, seneng, udah itu aja. Saya salurkan di IG, udah seneng, itu aja sih mbak. Moto pemain ya mungkin ada sih kepinginan mbak, soalnya pengennya saya pemain bola, jadi pengen tahu juga motret pemain bola juga, cuma ya kesempatannya aja belum ada, soalnya saya sendiri kan main paling sekarang main anak-anak kecil main bola itu aja, kadang dirampal, kadang pas di rumah pas liburan ada anak-anak main bola, terus teman-teman main bola nggak ikut main bola, udah jadinya motret aja mbak, nanti baru dibagi, suka bagi foto kayak wartawan saya sekarang mbak. Kalau saya pribadi ya saya motret, saya pindah ke HP, saya edit, saya salurkan mungkin ya di IG agar banyak yang lihat, mungkin bisa sharing sama fotografer-fotografer yang lain, karena saya bukan fotografer biasanya dikasih masukan ya saya terima, kalau memang bagus saya dipajang ya kayak yang di tembok-tembok, mungkin pajang di rumah bisa, terus saya kasihkan, kalau saya moto teman saya kasihkan teman, udah itu aja sih. Kalau saya pribadi pengennya mungkin pengen ikut komunitas Fuji Film mungkin di Malang kalau ada memang ikut, kalau sekarang mungkin cuma ikut grup Strobis Malang itu aja mbak ya, orang-orangnya sih asik sih kalau di grup, cuma kalau ketemu sih beberapa orang aja, soalnya kan banyak, ada ratusan orang juga di grupnya, jadi saya juga sendiri pribadi pengen mendalami Strobis, karena Strobis kan katanya agak susah, jadi tertarik ya di situ. Kalau untuk bekal pensiun ini belum kepikiran sampai sana, kalau fotografi ini cuma sebatas hobi sekarang, kalau kedepannya nanti saya juga gak tahu takdirnya seperti apa, mau jadi pelatih, mau jadi fotografer, atau mau jadi pengusaha, ya gak tahu lagi, kita ikut nanti takdirnya aja. Cuma kalau sekarang banyak sih di IG, ya beberapa orang itu bilang, mas foto desain tuh bayar berapa gitu, cuma ya itu saya nggak jadi tukang foto yang seperti itu, saya cuma sih kalau pengen foto bareng monggo sama-sama, kalau cuma kalau ingin foto bayar saya nggak bisa foto karena bukan kerjaan saya itu.